secara umum ya, termasuk banjir, apakah itu digerobokan, apakah itu di Demak. Terus terang kami menyarankan kepada teman-teman Bawaslu setempat untuk mencermati apakah ada ancaman-ancaman terhadap kerusakan logistik pemilunya. Ya. Bagaimana gudangnya terancam tidak ini? Apakah nanti pengiriman logistiknya sampai di kecamatan, di kelurahan, di TPS terganggu enggak ini? Ini teman-teman kabupaten kota yang daerahnya terdampak bencana ini sedang kami minta untuk memetakan itu dan segera memberikan saran ya, berkoordinasi dengan KPU untuk mengatasi itu. Ya, jadi kita harapkan minimal logistiknya aman. Ya kan? Penyimpanannya aman, tidak ada kerusakan, tinggal nanti bagaimana proses pengirimannya, apakah sesuai jadwal atau tidak, ini juga harus kita kawal. Ya, jadi kami masih meminta mengkoordinasikan dengan teman-teman Bawaslu Kota untuk mencermati ini. Apakah pertama mengganggu keamanan logistiknya, ya toh? Yang kedua nanti distribusinya, ini yang harus dipastikan juga sesuai jadwal.